modifikasi Honda ADV 160. Gak melulu Touring, ini detail modifikasi Honda ADV 160 Street Sporty. Sebelumnya, kami sudah mengulas siasat PT Astra Honda Motor menampilkan dua konsep modifikasi pada Honda ADV 160. Jadi ada dua konsep, yaitu Explorer dan Street Sporty. Untuk konsep Street Sporty sendiri sengaja dibuat agar lebih wide lagi segmennya. Street Sporty gayanya ala anak San Mori, karena nggak semua pemilik ADV kepingin touring. Banyak juga yang dipakai untuk harian. Honda ADV 160 konsep Street Sporty sukses diterjemahkan oleh modifikatornya. Upgrade kaki-kaki, pengereman, dan jubah yang atraktif. Hal utama yang wajib dilakukan ialah menanggalkan kesan adventure yang ada di Honda ADV 160 berubah menjadi sporty. Mulai ubahan di area kokpit dengan penggantian stang model clip-on under yoke ala motor sport di combo wide sail model lebih pendek. Di arah stang juga terpasang master rem dan head grip RCB yang menjanjikan performa pengereman dan pengendaraan lebih makin optimal. Untuk kaki-kaki depan terlihat kekar dengan aplikasi shock absorb down dan dikawal kaliper rem RCB. Lampu-lampu yang terang, sedangkan di bagian buritan tampak juga diperkuat shockbreaker RGB, understyle street fender, dan exhaust system arrow. Tampilan bodi modifikasi Honda ADV 160 ini bikin yang melihat takjub berkat penggunaan cat putih yang menawan dengan sisipan forget carbon. Hasilnya sebuah Honda ADV 160 bergaya ala Sportmatic yang bakal jadi pusat perhatian saat San Mori atau sekedar santai kopi di darat. Milikilah Honda ADV yang keren.